Seperti biasa, saya di sini mau mendokumentasikan sebuah rilisan fisik yang saya beli lewat online. Kali ini saya mendapatkan CD album Nightmare dari Avenged Sevenfold yang dirilis tahun 2010. Ini rilisan lokal ya, alias made in Indonesia. Saya juga dulu pernah punya album ini, tapi saya jual karena beberapa alasan. Alasan pertama kenapa CD album ini saya jual, karena waktu itu saya dengar ceramah yang ngebahas tentang musik itu haram. Katanya di situ musik-musik yang heavy metal, metal hardcore, musik-musik keras lainnya itu katanya haram, itu musik-musik setan. Jadi di situ saya terpengaruh dong. Terpengaruh, dan waktu itu juga saya gak terlalu ngefans sama Avenged Sevenfold ya, dan sampai sekarang juga gak ngefans. Alasan yang kedua, karena saya kecewa sama rilisan lokal ini. Di beberapa lagu ada liriknya yang disensor gitu kan, yang kata-kata kotor itu disensor, asli itu disensor, itu kesel banget. Itu menghilangkan keaslian sebuah rekaman gitu kan. Saya beli CD ori pengen merasakan keoriginalan sound, itu pengen merasakan itu, tapi kenapa malah disensor, hey. Kan gampang tinggal dikasih stiker explicit content gitu doang kok, cukup. Nah, saya beli lagi ini karena saya sudah jatuh cinta sama cover albumnya ya. Cover albumnya itu keren banget, asli itu keren banget cover albumnya. Dan musiknya Avenged Sevenfold itu yang bisa saya terima itu ya album ini gitu. Saya belum pernah dengerin album yang lain. Cuaks.